Hai Besti, selamat hari Minggu. Kalian pernah gak sih ngerasain dapet surat cinta? Kayaknya anak zaman sekarang gak ngerasain deh namanya surat cinta. Aku jadi pengen cerita pengalaman aku dapet surat cinta waktu kelas 1 SMP. Jadi waktu itu pas hari Sabtu, dan pas banget kelasnya itu kosong, guru-guru pada rapat. Tiba-tiba aku dipanggil kakak kelas. Disuruh ikut sama dia, aku deg-degan soalnya aku gak kenal kakak kelas itu, cewek sih. Ya udah deh aku ikut aja. Pas di belakang sekolah, dia ngasih surat. Dia bilang, nih ada titipan surat buat kamu, ada yang suka sama kamu. Pas pulang sekolah, suratnya baru aku buka, tapi gak ada namanya. Walaupun aku gak tahu pengirimnya siapa, tapi aku seneng banget waktu itu. Lama-lama aku tahu siapa yang ngirim, ternyata teman sekelas aku. Dan dia itu anaknya lemot banget, ya ampun. Sejak itu aku diledekin terus sama kakak kelas. Zaman dulu itu seru banget, banyak cerita. Kalau kalian gimana? Masih ada gak sih surat cinta?